Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau flashing oli matic sendiri mobil kami Kia Carnival Diesel ya. Kira-kira bisa nggak flashing oli matic sendiri? Bisa ya. Caranya ini akan saya contohkan. Ini kalau yakin silahkan diikuti, kalau nggak yakin jangan diikuti ya. Lebih baik flashing di bengkel yang punya alat flashing, karena kalau ada problem nanti ditanggung sendiri. Sebelum flashing kita siapkan kunci dulu. Untuk Kia Carnival Diesel ini, untuk buka drain penampungan oli matic-nya ya, baut drain penampungan oli matic pakai kunci pas kurang 24. Lalu ini tang obeng plus sama wadah buat ngedrain, sama kasur ya, sama ya ini oli ATF Dextron 2 automatic transmission fluid. Untuk flashing butuh 8 liter ya. Ini saya pakai merek Prestone. Yang penting dalam pemilihan oli matic itu adalah spesifikasinya ya. Untuk tipe mesin, tipe transmisi Aisin ini saya baca di manual itu ATF Dextron 2. Lihat spesifikasinya bisa di sini. Meet the requirement of GM Dextron 2 atau 2D atau 2E atau 3 atau 3G. Oke ya, jadi secara spesifikasi oli ini sudah masuk. Selanjutnya kita cek dipstick oli matic ya. Ya, ini di sekitar 75 ya ini. Oke, di sekitar 75. Kita ingat-ingat di 75 derajat. Setelah itu kita drain. Ini ya. Ini kita drain. Jangan lupa wadahnya. Oke. Oke, setelah terkuras, ini kita tutup lagi. Kita tutup. Set. Tak terasi ya. Kunci pas 24 mili. Kalau sudah, kita isi lagi setinggi 75 derajat. Yang ini tadi ya, kita isi setinggi itu. Jadi yang kita kuras tadi di bak penampungan atau di sump tank atau bak kalter transmisi matic yang bawah itu sekitar 5 liter ya, kalau nggak salah sekitar 5 liter. Jadi ini kita siapkan 5 liter juga, lalu nanti kita isikan. Nah, satu lagi ya, 5 liter ya, karena total itu di manual sekitar 7,6 liter ya. Untuk Carnival Diesel itu masih 3 liter, jadi total tadi kita beli 8 liter. Jadi corongnya ini harusnya yang agak tinggi, jadi segini, karena ini punyanya cuma corong kecil. Jadi kita lepas intake yang di atas ini, ini kita lepas dulu baru kita isi sebanyak 5 liter. Tempatnya celepit jadi harus hati-hati. Ini sudah liter kelima. Setelah ini nanti kita cek di dipstick ketinggian olinya. Oke ya, 75 derajat lebih sedikit. Sekarang kita tutup. Selanjutnya kita lepas selang yang di transmisi itu yang dari arah cooler atau dari arah pendingin ya, di radiator. Jadi jalurnya ini, yang itu, ini kita lepas. Ini arahnya adalah ke, ini sudah saya kendori ya. Jadi ini arahnya ke tangki. Arahnya kembali lagi ke tangki. Ini kita lepas. Itu ya, itu sudah terlepas. Jadi selang yang
sambungan itu sudah terlepas, disambung dengan selang, terus selangnya diarahkan ke bak buat ngedrain. Ini hati-hati karena masih ada olinya. Ini tadi saya lepas ada olinya, terus ini yang dari oil cooler ini juga kita arahkan ke bawah. Setelah itu mesinnya kita start. Ini sebaiknya berdua, jadi ada yang nyetap mesin, ada yang ngawasi di sini ya. Ini mesin mau kita start. Kita tunggu sampai olinya ini bening ya. Nah, ini olinya kotor. Kita tunggu sampai olinya bening. Stop. Oke. Kira-kira ini berapa ini? 1 liter. Kira-kira sudah dapat 1 liter, ini kita tambah lagi 1 liter ya, supaya yang di tangki itu enggak kehabisan, jadi enggak sempat kosong. Biar enggak ada angin yang masuk ke sistemnya nanti. Ini biar gini dulu. Yang dari sini kita tambah lagi. Oke, kita tambah lagi kira-kira 1 liter. Sekarang kita start lagi sampai yang keluar ini warna merah oli segar, baru nanti kita stop. Olinya sudah kotor ya. Nah, ini udah mulai oli baru ini. Stop. Kita stop dulu ya, karena penuh. Ini olinya sudah warna merah ya. Kita start sedikit lagi, habis itu kita stop lagi. Ini olinya sudah merah ya, sudah beda sama yang ini tadi. Stop. Ya, kalau olinya sudah yang oli baru ini kita stop, terus kita pasang lagi. Oke ya, kalau sudah itu dipasang lagi, itu klaimnya juga jangan lupa untuk dikerasi. Kalau yang asli masih klaim tang, kalau ini Pak sudah saya ganti pakai klaim drat ya. Kalau sudah kita cek level olinya lagi di 25 ya. Ini tadi 75, sekarang di 25. Sekarang sisanya yang 2 liter ini kita tambahkan, kita masukkan sampai levelnya seperti tadi di 75 derajat. Ini tadi baru saya masukkan 1,5. Kita lihat sudah di 75 ya. 75 kurang sedikit. Ini masih sisa segini. Jadi isinya itu kalau di manual 7,6. Ya, segini ini tadilah. Pas ini. Kalau sudah jangan lupa ini dipasang lagi. Lalu kita hidupkan mesin. Biarkan oli yang baru ini bersirkulasi. Kita hidupkan sambil nanti tuas kita gerakkan ke P, RN, D, 2 dan L. Ini tuas kita gerak-gerakkan. P, N, D, 2, L, 2, D, N, R, P. Oke, mesin kita matikan lagi. Oke ya, jadi itu tadi cara flashing oli matic Carnival Diesel sendiri. Kalau tidak yakin jangan coba untuk dipraktekkan ya, karena kalau ada problem nanti yang berisiko adalah pemilik kendaraannya, risiko ditanggung penumpang. Kalau yakin silahkan dicoba. Untuk oli matic-nya kualifikasinya adalah Dextron 2, terus isinya adalah sekitar 7,6 liter. Jadi flashing oli matic ini kalau kondisi matic itu sudah nggak bagus, sebenarnya berpotensi untuk ini ya, untuk ada gejala-gejala misalnya shifting yang buruk, perpindahan yang buruk, terus jeduk dan lain-lain. Itu karena oli yang baru itu biasanya kekentalannya lebih ini
lebih kental yang oli lama ya, karena yang oli lama itu sudah kena kotoran, sudah kena mungkin kampas yang aus, jadi dia secara kentalan itu lebih kental. Ini akan membantu tekanan oli ya, karena sifat dari fluida yang kental itu dia akan tekanannya akan lebih tinggi daripada fluida yang tingkat kentalannya rendah. Tapi tentu saja untuk matic yang sehat ini tidak masalah, karena ini adalah bagian dari perawatan. Jadi ini diganti setiap 3 tahun sekali atau 45.000 km. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.